Idul Adha kemarin gimana? Idul Adha kemarin alhamdulillah seneng banget, happy bisa bawa dua anak ya kan, karena Aska juga udah ngerti, tapi dia takut, sempet takut tuh pas lagi sapinya mau disembelih kan ngamuk tuh. Memang kan sapi juga punya perasaan ya, tahu kalau dia mau dikorbanin gitu, sedih sempet. Nah, sapinya juga kelihatan gitu nangis gitu kan. Terus abis itu pegangin dulu say. Abis itu ketemu sama tetangga-tetangga kan. Niki biasanya nih kalau pulang itu antara ke makam atau Niki cuma mau makan mie ayam gitu, soalnya rumah itu kan kosong terus gitu kan. Jadi pas mau nikah siri, nikah siri lah, bilang nggak belajar dong gua kayak orang Malaysia. Yo Malaysia aku pemain basket ini ya. Ya mantan gua mah udah jauh cakep kemana-mana, lu ngapain sih mau bilang Nikita Mirjani mau nikah siri sama orang Malaysia. Gue mah jujur nih, gue bongkar sekarang. Thailand. Terus yang orang Thailand itu gimana? Thailand. Yang di foto itu gimana? Jangan. Lo lihat di. Lo jangan kita. Lo lihat di Instagramnya mami. Lagi rame lagi lo. Lo mau milih? Ya gue kasih cat. Ada foto cowok. Mami lah. Abaikan. Jangan gitu, Mami, jangan gitu. Please, lu jangan gitu.